Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sampai semua baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan subscriber. Kemarin ada yang nanyain, Mas modalnya berapa bikin usaha es cappuccino. Jadi ini teman-teman, ini gerobaknya itu harganya 2.600 ya yuk. Itu satu set udah sama peralatan teman-teman. Cuma menurutku itu kurang puas teman-teman. Karena apa? Karena barangnya kayaknya kurang marem teman-teman. Kayak blender aja kemarin belum dipakai udah rusak lah. Ini pakai blender pribadi sendiri teman-teman. Jadi menurut saya itu mending garap sendiri lah teman-teman. Ini bukan saya mengguru ya teman-teman, tapi berbagi pengalaman lah. Ben sampean ki ora terjerumus kayak aku teman-teman. Aku asli kecewa teman-teman. Lihat di Facebook sih, terus langsung beli. Lah buat bikin ininya kayak atap-atap ininya sekitar 3 juta lah sama tukang. Ini buat blendernya 80.000 teman-teman. Lumayan alhamdulillah teman-teman. Kemarin laku 40 cup. Ini hari ini kayaknya 50 kayaknya. Soalnya 1 es ya. Ayo kita masuk. Nah, ini kalau di Alfamart kan nggak usah itu teman-teman, nggak usah pakai bajaringan kayak gini, tinggal pakai tenda aja. Ini kan karena saya di depan rumah sendiri, jadilah mending tak pasangin ini terus sekalian niatnya mau bikin nasi goreng itu mie goreng terus mie rebus kopi kayak gitu teman-teman. Ini karyawannya cengah-cengirin. Nah ini karyawannya teman-teman, alhamdulillah karyawannya 3 teman-teman. Yang kedua itu kakakku, yang satu istriku teman-teman. Wis pokoknya karyawannya lengkap. Nah itu apa, karyawan kecil-kecilnya juga banyak banget. 5 ada teman-teman, ponakan-ponakan. Lah tapi ini tremos yang gede ini beli sendiri teman-teman, gak sama satu paket. Itu lampu klip-klip harganya 26.000 teman-teman. Kemarin saya beli untuk menarik perhatian. Ini saya tutupnya jam 8:30 teman-teman. Tuh senyum ya. Aku promosinya di sini tuh serem teman-teman. Kalau ada orang lewat itu langsung, woi, beli. Nah ini sampingnya itu es kelapa teman-teman. Jadi yang pengen es kelapa, yang pengen es cappuccino. Ini insyaallah nanti rasanya mau banyak lagi teman-teman. Ini kan baru pemulaan, baru ada rasa melon, taro, coklat, sama cappuccino. Tapi spesialnya di sini cappuccino teman-teman. Cappuccinonya spesial. Terus ada cincau boba teman-teman. Nah. Nah ini gabah ya teman-teman. Kemarin karena juragan nganyangnya murah, jadi dipanenin sendiri teman-teman. Rekosone dadi petani wer yo. Nah itu kipas angin juga nggak termasuk ya teman-teman. Satu paket itu cuma gerobak, blender, sama itu wadah-wadah toples-toples. Sama ini galon. Cuma menurut saya sih mending bikin sendiri teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau bikin, saya bikinin juga nggak apa-apa. Nanti kualitasnya yang bagus. Insya Allah rekomendasi. Oh ya, harganya saya semua 5.000 ya teman-teman. Terus apa, ada pakai bubble, ada pakai cincau, terserah yang mau beli. Nanti ditawarin mau pakai cincau atau bubble. Ini kipas angin buat biar lalatnya nggak ada teman-teman. Karena kalau ada panen ayam itu lalatnya banyak. Sama itu teman-teman, sama apa ya, Miki, karena sing aruwa keder. Biar lalatnya nggak ada. Sama musim hujan, kalau musim hujan itu banyak lalatnya teman-teman. Tapi insya Allah steril teman-teman.
tak cuci nih, ini kalau habis tak bersihin, cuciin, sapu nih. Engkau nih ganti bing ngenteni. Engkau ngenteni gini bing. Engkau mene. Engkau kan somai manis. Nah ini somai ikan teman-teman. Oh ada parenya. Onde mande. Apa dede? Pika pare kabeh. Aku rong ewu. Pika rong ewu. Jilet nung ewu. Aos panas. Rong ewu. Tahu putih bae, tahu kuning bae. Iya. Telung ewu. Ya, pake telung ewu. Telung ewu siji, rong ewu siji. Ya mang, aku lagi dilayani otong. Bakso ikan, sama ikan. Dapat di koli. Panjang lo kok, Naska. Mana mende duit toh? Somai. Doyan pedas kan? Sambal kacang. Ya sambal kacang. Pika ta kecap ya. Pika kecap pak. Kecap pak. Ini Aska mau tuku pira. 3.000. 3.000 om. Campur Aska. Pare doyan apa ora? Tahu ya. Iya, karo tahu kuning Mas, tahu kuning wae. Ya. Wes tane cilok. Sine sindi? Di tuku apa ora sini? Awas. Terima kasih. Ines 2.000. Oh, laris manis, Tanjung Kimpul, duitnya kumpul.